Jadi Parti Adianto kita gaspol. Gaspol. Parti Adianto kita gaspol. Tri Ardianto Bekasi keren. WBF? Yes. Lomba burung maju terus. Piala Wali Kota. Oke. Okay. Jangan lupa. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Warno YBF. Gimana Kang Culek? Ini apa luar biasa, kabar? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di sini ya. Halo, Mas Warno YBF itu jadi tanya, Bro. Karena kenapa? Pada kenyataannya sebagai suatu komunitas, sebagai suatu IO makin greng ini. Ya, alhamdulillah. Semua kan berkat dukungan semua tim Kicomania. Teman-teman Kicomania semua, tim-tim pada solid ke kita ya, alhamdulillah. Setiap gelaran ya dibilang berhasil ya, kalau saya sendiri berhasil. Hari ini bukan hanya Pak Suwarno yang bahagia dan menyatakan berhasil, tetapi semua Kicomania yang hadir di lapangan Rusunawa, tepatnya di daerah Jati Makmur, Pondok Gede. Ini dari ujung parkir sampai ujung lapangan hilalik acara hari ini luar biasa. Alhamdulillah antusias dan dukungan seluruh Kicomania Bekasi dan luar Bekasi juga pada datang. Semua ada yang datang dari Bogor tadi. Tahu saya. Alhamdulillah dari Bogor jauh-jauh datang kemari. Karena tadi saya ngepost di parkiran. Ya. Dan ini temanya kita mendukung Patri ya. Ya, Roto Piala Mastri. Ya, beliau salah satu kandidat. Mohon dukungan lah. Calon wali kota. Calon ya. Wali kota Bekasi. Bekasi. Dan kota Bekasi. Ya, Patri ini sosok yang patut kita dukung. Ya, haruslah. Harus. Karena Pak Tri ini kan sosok yang sangat merakyat. Peduli sama rakyat. Berawal beliau ini dari kader partai, terus menjadi pejabat sementara ya, wakil, kan? Wakil, wakil, terus naik jadi gubernur, terus wali kota, naik wali kota, naik wali kota, ya kan? Kan istirahat karena dibarengin kan, pilkada kan barengan. Betul. Ya, betul. Nah, sekarang dia naik lagi, maju lagi. Dan ya, mudah-mudahan Pak Tri tetap. Dan ini bro, masyarakat. Ngerinya sebuah event kalau tanpa didukung oleh IO yang bagus akan sulit berhasil apapun temanya, dimanapun diadakan. Dan hari ini dari semua sesi loskan untuk dia. Anda puas, kami lemas. Anda senang, ya kan bahagia lah. Kami bahagia. Terus gini, YBF sendiri sekarang Pak Suwarno ada di posisi mana sih dalam dunia IO ini? Sebenarnya YBF ini kan sebenarnya dari dulu kita udah ngobrol ya. Kita event tahunan. Betul. Cuman kali ini kita ikut mendukung lah, memajukan sosok Mas Tri. Iya. Sebagai calon wali kota Bekasi, mudah-mudahan sukses lancar untuk menuju kursi Bekasi 1. Mohon dukungannya para Kicomania seluruh Bekasi. Dan khususnya, ini tidak hanya dilakukan di sini kan? Akan kita gelar di insya Allah di seluruh kecamatan se-Bekasi kota. Nantikan gelaran berikutnya bersama WPF, bersama Mas Tri. Ah, terus gini, ini ceritanya bagaimana? Kok bisa deket sama Mas Tri, anggota partai memang? Ah, enggak lah. Gimana? Kita komunitas saja. Kebetulan Mas Tri ini kan penghobi burung juga. Iya. Penghobi burung dan beliau itu sangat memperhatikan lah kayak komunitas-komunitas itu. Ya, sebenarnya bukan burung aja. Ada mancing juga. Ada peternakan juga pun yang berkaitan dengan komunitas yang bisa menghasilkan UMKM, beliau dukung. Apapun kegiatan, hobi atau kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat secara umum dan ada efek positifnya diayomi oleh beliau. Iya, beliau dukung. Balap sepeda mungkin. Iya, pun yang sepeda itu untuk hal-hal yang positif bagus.
Yang mancing ada yang ngurus, yang sepedaan ada, mungkin ibu-ibu senam ada lah. Ibu-ibu senam ada. Burung giliran Woy BF yang beraksi nih. Woy BF saat ini sedang bersama Mas Tri. Dan untuk Mas Tri. Widih. Pokoknya kita doakan Bekasi satu Mas Tri. Tri Adianto Bekasi keren. Karena saya pernah ikut loh ketemu Pak Tri itu, jadi gini, mohon maaf ya bro, kita sedikit sharing. Saya ini kan termasuk keluarga yang nggak mampu. Jadi ada bantuan untuk anak sekolah, itu beliau kan ada dari pemerintah, ada ya. Dari peranggota parlemen. Ya. Nah kebetulan beliau waktu itu dari PDI kalau nggak salah ya. Tanpa syarat yang aneh-aneh, perlu untuk sekolah, dibantu. Ya Alhamdulillah itu saya pernah merasa dibantu. Program prioritasnya beliau. Jadi masalah sekolah itu concernnya beliau. Per tahun itu dananya turun? Itu beliau lebih concern untuk sekolah-sekolah itu lebih concern. Iya. Supaya Bekasi ini menjadi Bekasi yang keren, Bekasi amin. Yang cerdas. Amin. Bekasi amin. Yang pinter-pinter. Amin. 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 Jadi anak-anak jangan sampai putus sekolah, itu concern amin. Beliau. Amin. Amin. Ya merasa bangga jadi warga kota Bekasi ini. Iya. Maka kita harus dukung. Iya. Walaupun tidak mengenal secara pribadi, tapi saya tahu beliau ini didukung oleh tim yang betul-betul peduli dengan kemajuan kota Bekasi. Iya. Lah, emang orang Bekasi? Masuk iyalah, apa? Jati Bening baru saya tinggal. Oh iya, yeah. Udah. Terus nih, Jati Bening baru? Iya. Rumah yang lama? Iya, maksudnya di Jati Bening baru. Kita. Masih sana, masih? Iyalah. Terus, setelah kita di Lapangan Rusunawa ini, Murai Batunya sukses datang. Bahkan 54 gantangan full. Full. Juga Ijo lagi main 60 berapa ini? 60 gantangan full. Full. Terus kacer? Kacer. Datang? Hampir full. Ini mau bikin di mana lagi? Yang waktu dekat tanggal 8 September. Minggu depan? Minggu depan di Sumur Binong. Sumur Binong, iya. Sumur Binong, di lapangan Sumur Binong. Nyaman juga tempatnya. Ya, nanti tanggal 29 September di SDK. Kalimalang depan iya, tahu Kalimalang. Depan Pura. Iya, tahu lah SBK Pak De Bejo. Ya, Pak De Bejo. Nah, terus pilkada kita kapan sih? Pilkada itu 27 November. 27 November, jangan lupa, bro. Untuk warga Kota Bekasi, coblos Patri Master Bekasi satu. Satu. Jadi Patri keren. Khususnya yang main burung yang nonton video ini, kayaknya iya. Wajib ya? Wajib lah. Warga Bekasi wajib lah. Ya, apalagi kemaniannya ya. Iyalah. Karena nanti, nih mumpung ada ketua panitia dari Patri tim suksesnya WBF, ketika nanti kita pelantikan, apabila Patri pada akhirnya yang naik, gua minta bro. Lomba Piala Wali Kota Bekasi. Ini arahnya ke sana. Ini udah konsep nih. Dan saya maunya mainnya mewakili kecamatan Bekasi di halaman Wali Kota. Setuju juga. Diagendakan. Diagendakan. Dan nanti Wali Kotanya harus hadir. Hadir. Hadiah utama harus diserahkan oleh beliau. Iyalah, gongnya. Gongnya ya. Gongnya. Weh, luar biasa. Kan roto Piala Mastri kan. Nah. Masri naik wali kota, gongnya piala wali kota, beliau sendiri yang menyerahkan. Ini janji dari Patri disampaikan, disambung oleh Pak Suharno. Yang pasti terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ya, ini sudah minta dukungannya lah. Sudah meramaikan dunia lomba, jadi konten kreator, pedagang, juri, I.O., pemain burung itu bisa bersinergi sehingga kegiatan kita lebih positif. Iya. Pak Suharno luar biasa, sukses ya. Untuk WBF ya. Amin. Doanya lah. Doa juga untuk beliau ya. Untuk beliau. Doa dan dukungannya. Untuk kemajuan bersama. Jadi Patri Adianto kita gaspol. Gaspol. Patri Adianto kita gaspol. Tri Adianto Bekasi keren. WBF. Yes. Lomba burung. Maju terus. Piala Wali Kota. Oke. Okay. Jangan lupa. Pasti. Makasih loh. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Amin. Sukses untuk kita semua.